malam ini ku menunggu. Bilakah akan ku pulang padamu? Suasana kian menyepi, tinggal hanya ku seorang diri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Welcome back to my channel. Okey, hari ini saya ada tetamu khas, ya. Saya jemput saudara Nick, ya. Kita nak bincang pasal apa? Okey, saya nak tahu sebab saya sekarang tengah excited, ya, nak tahu pasal jenama gitar dari Malaysia. Kalau ikutkan sebelum ni saya dah buat satu review tentang gitar dari Malaysia juga, iaitu She. Kali ni tiba-tiba saudara Nick tunjukkan, dia kata ada satu lagi brand daripada Malaysia juga, ya. Iaitu apa nama ni? Okey, so gitar ni Kita perkenalkan diri dulu. Oh, okey. Lupa pula manners, ya Allah. Okey. Okey, hello. Assalamualaikum. Nama saya Nick Farhan. So saya merupakan satu pemilik gitar Hilt Standard Series. Hilt, ya? CF, H-I-L-C-F. Okay. So Hilt ni dia asalnya dia company yang buat custom gitar, tapi pada tahun 2021 lah dia orang decide untuk buat satu gitar yang standard. So dia buat gitar standard series yang 2001. Mampu pilih. Tahun apa? Tahun 2021. Okay. So gitar ni dia boleh dikatakan gitar yang sangat berbaloi lah untuk harga dia. Sebab harga dia $1,450 geng, ya. So gitar ni berharga $1,450. Kalau ikutkan range macam ni, memang gitar yang boleh semua orang boleh miliki lah, kan. Standard lah, ya. Dia tak ada mahal sangat, kan. Okey, jadi okey, so kalau untuk orang yang suka tahu spek-spek kayu, spek-spek gitar ni, so untuk mudahkan kerja kita orang hari ni, body dia poplar, neck dia maple, lepas tu dia ada rosewood fingerboard. So dia datang dengan dua color, sama ada hijau ni, hijau macam Petronas ni, atau warna putih. Oh, sekarang ni model cuma ada dua je? Ada dua. Lepas tu setiap model ada dua variation. Variation dia rosewood fingerboard atau maple fingerboard. So kalau maple fingerboard ni edition, dia warna putih lah. So kalau rosewood dia punya color maple dia masak sikit. Headstock dia pun garam betul. Tapi ini main selling point dia. Boleh sampai ikut kamera. Made in Malaysia. Yeah, tengok tu ada. Apa panggil jatah apa lah? Ada logo. Made in Malaysia. So gitar ni dia punya layout dia macam yang gitar yang selalu kita nampak lah, gitar style Fender. Ada 3 single coil, 5-way switch, 1 volume 2 tone lah. Satu lagi kelebihan Hilt ni, nak tahu apa? Bridge dia pakai Wilkinson. Okay, apa tu? Kalau ada yang orang-orang yang tak tahu ni, Wilkinson tu apa dia punya kelebihan? Okay, Wilkinson ni salah satu aftermarket brand yang high quality. So Wilkinson ni, kalau tak silap saya lah, mungkin ada orang boleh bagi tahu dalam comment section, dia kira ada kaitan dengan Gotoh lah juga. Ada some bridges dia buat dalam Gotohnya factory juga. Tapi tak apa, selain daripada tu, neck dia tersangat nipis. Boleh nampak neck dia sangat nipis, low action. Nipis. Tapi sebenarnya neck dia model after modern C. So dia akan rasa pebila lah, macam satu brand yang start dengan F lah. Dia punya fretboard pula sangat flat. Macam ala-ala
gitar model lah, Ibanez. Itulah rasa saya nak sebut lah, macam Ibanez dia macam flat sangat kan. Tak betul. Macam Fender dia tebal. Macam mana dengan dia punya fret wire pula? Fret wire ni macam Fret wire dia medium. Medium eh? So dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Standard lah. Standard. Lepas tu last but not least, neck joint dia cantik. Plastik ke? Plastik? Tak. Tapi neck joint dia, kalau selalu gitar Fender orang selalu komplain nak main sampai atas, tak sampai. Sebab dia ada plate besi lah semua. So apa Hiltz buat, dia bulatkan neck heel dia. So kita boleh sampai paling tangan orang Asia kan. Sampai lah. Memang baik punya lah. Okay. Alright. So, bagaimana kau tahu ada jenama Hills ni? Dari mana kau tahu dan tiba-tiba kenapa kau rasa nak beli? Soalan yang sangat menarik. So, saya dapat tahu Hills ni daripada seorang kawan saya juga. Dia dulu pernah kerja sekali. So, dia kenal lah owner kepada Hills ni. Lepas tu saya tengok dia orang selalu update, saya follow Facebook Hills, Instagram dia, tengok oh cantiknya gitar-gitar dia. Mampu ke tak mampu tu lain cerita lah. Satu lagi, kenapa saya pilih Hills punya standard series ni? Kenapa saya beli ni? Sebab selama beberapa tahun yang saya main gitar, saya dah lalui macam-macam jenis gitar. Fender Japan, apa ni, Squire, Ibanez, semua ada kelebihan dia sendiri. Tapi masa dapat tahu Hills ni, dapat tahu sound dia, lagi-lagi masa dapat tahu feel dia, memang dia lain-lain. Dia bagi saya lah, ini satu gitar yang sangat moden yang nampak macam klasik. Ya, betul. Okay, jadi selector dia ada berapa? Okay, selector dia ada 5. So, paling belakang, bridge pickup. Position yang kedua ni, bridge dengan middle. Ketiga, middle. Empat, middle dengan neck. So, yang paling atas kali ni, neck lah. Okay. Kalau kita nak tahu pula brand yang pickup dia pakai? Okay, so brand pickup yang dia pakai sebenarnya tak ada brand. Sebenarnya dia OEM saja. OEM je. Tu salah satu faktor yang membuatkan gitar ni murah. Dia bukan murah lah, dia affordable. So yang macam pickup dia semua, walaupun dia unbranded OEM, tetapi sound dia memang sedap. Nak dengar sound dia? Alright, boleh, no problem. Okay, kita start dengan clean sound, bridge pickup. Sangat clear. Clear jelas dan bright Tapi selalunya kalau satu kelemahan gitar style 3 single coil ni, bridge pickup dia tak sambung dengan tone control. So yang ni punya tone control paling bawah ni, control tone dia. So selalunya kalau saya punya personal preference is saya letak tone tu dalam 7 atau 6 lah. Baru dapat sound, ada extra bass sikit, ada mid sikit, dia tak overly bright. Kalau yang position ni, notice hum dia tak ada. So ini sebab dia punya middle pickup dia reverse wound. So that's why dia terus hilang sound. Ada sound humming. Lepas ni tak ada. Quacky punya sound sikit.
So kalau middle pickup, ni selalu pickup yang orang, kalau orang Malaysia selalu tak pakai lah. Selalu naik bridge, naik serap, bridge. Serap, serap, serap. Tapi yang ni middle pickup dia sedap. Ya. Cantik dia duduk dekat frekuensi yang sedap lah untuk main lagu-lagu macam tu. So ni favourite position saya lah. Favourite position semua orang yang gitar macam ni lah. Bunyi klasik-klasik. Position dia tebal, dia tak terlalu, dia tak jadi bass sangat kan. Tak sedap pun. So standard lah, neck pickup punya sound. Sangat full, sangat ada body. So kalau macam ni, selalu kalau untuk solo-solo pun okay, demo sikit lah apa distortion sound ni, semua orang tahu kan, rocker-rockers kat dalam ni yang tengok kan, macam mana bunyi rock dia. Boleh rock bunyi. Okay, kita tengok macam mana. Jom kita turunkan gain dulu. Kita single coil ni dia kena jinak sikit. Hopefully dapat sound dia. Okay, so ni kita letak gain dekat setengah dulu. Contoh tu a bit too bright, kita boleh kurangkan tone. Okay, sedap-sedap. Turunkan tone sedap. Tak ada sakit ya, yang tebal sangat. Yang paling keras ni orang ya. Okay. So, kita pergi dekat neck pickup terus. Ni memang tone favourite dah. Sedap-sedap. Lemak-lemak dia bunyi. Lemak-lemak. Memang orang kata karakter strat lah kan. Betul. Single coil kan. Rasanya apa ni, kalau nak beli gitar ni rasa berbaloi, rasanya tak ada masalah. Sedap ni. Kan? Betul. Sangat berbaloi. Okey. Okey. Soalan satu lagi. Taste, rasa dia kan. Kalau rasa dia antara gitar ni, kalau kita main dengan jenama-jenama yang dah yang stable punya rasa, saya nak tahu rasa dia. Pegang petik dia kan. Yang strap yang yang ada brand punya lah. Macam mana? Apa beza dia? Ada nak ada kekurangan ke, kelebihan ke apa ke? Dia bagi bagi saya lah. Dia punya feel dia memang bukan macam brand-brand yang lain. Tambah lagi the made in Malaysia pula. Tu yang buat saya bangga. Saya sebagai orang Malaysia, memang saya suka tengok kita punya ni lah, orang Malaysia buat produk sendiri. Lepas tu dia punya kualiti pun setanding dengan dengan kualiti brand-brand yang lagi lagi well known lah. Saya paling amazed sekali lah pasal bab gitar ni. Sebab saya personally kalau try gitar dekat kedai, first thing yang saya akan try ialah ni lah, dia punya neck. Saya akan run through saya punya fingers dekat tepi fret ni.
Kalau gitar-gitar yang lain dalam price range ni, saya akan rasa fret ni tajam. Tajam. Okay. Yang ni memang saya quite amazed dengan Tim Hills lah. Sebenarnya diorang mampu buat neck yang smooth, yang kan? Sangat smooth. So dia beginner friendly, intermediate friendly atau pro friendly juga. Itu yang buat saya pilih Hills sebab saya yakin dengan diorang punya, dengan craftsmanship. Okey lah. Nek, so terima kasih lah pasal penerangan gitar ni . Jadi, okey, itulah sebut sedikit mengenai gitar Hills ni, H-I-L-C-A-S ni. Harapkan kita sebagai gitaris yang ada di Malaysia ni, support lah produk buatan kita. Siapa lagi nak beli kalau bukan kita sendiri kan? Kita dah ada berpuluh-puluh ribu, ratus ribu gitaris, betul tak? Sekarang kita dah melangkah lagi satu langkah ke depan, iaitu kita dah ada gitar sendiri pula. Okay. So ini satu perkembangan yang baiklah untuk industri kita kan, untuk apa ni orang kata, kita punya community gitaris-gitaris di Malaysia . So kalau nak dapatkan ini, macam mana nak dapatkan gitar ni? Okay. So kalau kalau viewers rasa nak beli atau nak bertanya pasal Hills ni, saya boleh suggest untuk terus ke Instagram dan Facebook page Hills, H-I-C-L-S, H-I-L-C-S, tulis saja dekat Facebook atau Instagram. Kalau nampak gambar gitar cantik tu, betul lah tu diorang. Boleh dealing terus dengan diorang. Ada WhatsApp number diorang dekat situ, so boleh lah bertanya. Lepas tu boleh lah cakap, oh, dapat tahu info ni semua daripada video Azmadi saya. Okey lah. So itu dulu untuk kali ini. So harapkan video ini sedikit sebanyak membantu korang daripada segi pengetahuan tentang gitar. Lepas tu sedikit info kalau mana yang berguna. Bolehlah korang check lah apa yang korang, mana tahu ada yang nak beli gitar lepas ni kan. Jadi gitar ni saya akan pinjam daripada Nick untuk try main. Saya tak buat review sebab Nick dah review kan. Jadi saya nak try playing lah. Nak try play macam mana rasakan, dan korang boleh dengar sound dia lah. Daripada yang style aku punya lah kan. Style Nick sound dia macam ni kan. Alright. So itu dulu. Kita jumpa lagi pada next punya video. Bye. Assalamualaikum. Okay.